Tapi ngomong-ngomong, aus banget ya. Apa? Aus. Aus. Pasti aus lah orang emang kita goyang dari tadi. Aku haus banget. Tar dulu, aku juga haus, kan aku yang nyanyi. Aku haus. Aku haus. Ih, Jupe di depan mata, parah banget sakit hati. Tar dulu. Ini siapa sih? Hah? Oh, ini iya yang di infotainment itu. Tapi, bentar. Katanya udah putus, buat aku aja ya. Buat aku aja. Iya. Kayaknya emang Cita dari tadi ngincer deh, Pe. Udahlah. Lumayan. Kan udah janda sekarang. Oh, janda? Masa? Masih gadis kayaknya sih. Sebentar. Boleh kali. Mumu, ya? Yeah. Kan tadi aku aus, ya kan? Hah? Kan terus aku aus. Kan biasanya Mumu kan ngasihnya ke aku. Baju Pe aus. Nih. Tapi tetap aja pertama Cita-Cita tak. Udah Pe, ambil aja lagunya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, berangkat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Oke, cukup. Koko, jangan kompor juga Koko ya. Koko. Okay. Itu kan udah dikasih minum. Iya. Gak usah, mau pegang. Bosan kali dia pengen jadi janda imut. Bosan sama janda blumut. Iya betul, Pak. Haju Pe. Kok yang gini diputusin sih? Emang kenapa sih? Ih, buat aku aja. Langsung dia nyanyi. Dunia ini semakin panas. Lu kompor. Hei, jangan pegang-pegang gue. Ini ngapain pegang-pegang lu? Lu tadi bosan pegang gue. Hei, makanya injek sama gue. Ya lu jangan pegang-pegang gue deh, udah. Lu kenapa cuma jadi sensi? Enggak, gue gak sensi. Iya, jelas. Enggak. Siapa jelas? Biasa aja. Jupe, lu gak boleh gitu lu. Ketika orang yang sudah menjadi milik orang lain, baru lu terasa bahwa dia pernah berarti di hati lu. Ada lagunya. Gimana? Kalau sudah tiada, baru terasa. Aku dijauhin loh. Hei, tanya dulu sama Mumu. Mumu tadi ngasih minum buat siapa? Pakai mic-nya. Kan katanya dari kemarin kan suruh jadi yang peka gitu kan, lelaki peka. Jadi secara aus ya aku kasih aja. Oh, lihat. Makasih ya. Katanya suruh jadi lelaki peka. Ya dia peka lah, ada aus. Lu nanti dibawain selang, disemprot lu marah. Pas lu bilang aus. Gak minum dari selang juga, iya. Ben. Jupe, jujur. Cita sini. Lu cemburu ya sama Cita ya? Sini aja, kameranya gak keambil. Nah, disini. Ini ceritanya. Jangan minggirin Cita. Udah, taruh sini coba. Yuli marah. Pe, udah balik sini. Senangnya dalam hati. Kalau beristri dua. Seperti dunia. Lele Dut, lu kagak temen gue banget hari ini. Atau gini, ini ada lagu yang pro buat Jupe nih. Buat Jupe. Mau dengerin mau. Kamu pilih yang mana? Jujur. Kamu suka yang mana? Cita. Oke, sekarang gue mau nanya. Pilih mana? Janda Pasar Koja? Atau janda Cijantung? Parah, Pe. Hei, tenang. Janda Pasar Koja? Janda di jantung, janda Depok bengong. Tapi janda Depok udah ada yang punya. Iya, udah ada yang punya. Baik, makanya belum nyala gondok. Oke, sekarang ya bisa. Sekarang saya mau nanya. Sama Ruben. Iya, gue tungguin lo ntar pulang lo. Tunggu di mana? Ruben gak takut. Kan Pak Rojak temennya dia CS. Aja lo. Hei Jupe, lu gak usah banyak tanya. Sebentar dulu, gue mau nanya dulu. Pilih mana? Janda Pasar Koja atau Cijantung? Pasti Koja. Hei. Wah lo. Gue gak ngasih duit lagi sama lo ya. Oh berarti sama gue sama lo ya. Wah alay. Sekarang kita tanya aja sama penonton. Tepuk tangan buat Juju sama Mumu.
Lumayan. Dikit-dikit. Untuk Mumu sama Cita-Cita tak? Bagus. Eh, lagian namanya kalau disingkat lebih bagusan mereka berdua. Jumu apaan? Yeah. Kalau Cita-Cita tak sama Muklis, Cimu lebih imun. Iya. Yeah. Cimu. Nah, sekarang gini, kita akan lihat. Kok gak ikhlas gitu sih? Ya ilah. Katanya sahabatan. Ya ilah yuk. Katanya sahabatan. Kita lihat siapa yang dipilih. Kalau siapa yang digandeng sama Mumu berarti dia dipilih ya. Ya, ya. Si Uli ditikung lagi. Bungkus katanya dua-duanya. Bentar. Kemarin ya kan si Ayu ditikung. Yeah. Ivan Gunawan ditikung sama dia. Sekarang lu mau nikung dia. Apa ini cewek tukang tikung nih? Mau bawa gua lu? Ya? Gak ada yang gak ada nikung-nikung ya? Ajak gua ribut lu? Iya. Kenapa? Ntar ribut cakar-cakaran lagi. Gini aja deh, gua kasih pertanyaan cepat buat Mumu. Citanya gua depan-depan ya. Mumu, pakai mic di mulut. Jawab dengan cepat pilihan dua dari saya. Cijantung, Pasir Koja. Yang cepat kamu langsung jawabnya. Cepat. Kamu itu sekolah security, siap gak? Maaf pak, gimana dia emang gak takut, bibi. Gigi bapak gak teril. Dia jadi emang gak takut. Emang bawaannya pak. Oh gitu, sorry. Cijantung atau Pasir Koja? Pasti coba aja. Jawabannya. Gak, lu jawab yang benar. Lu jawab yang benar. Pasti tahu. Gue juga gak tahu. Eh depannya pas, pasti tahu. Berarti Pasir Koja. Tersirat. Kode. Iya, itu kode. Jawab pertanyaan saya. Hitam atau putih? Hitam. Besar atau kecil? Jawab. Ayo. Besar atau kecil? Penghasilan pasti pengen yang besar. Nah, itu bukan penghasilan, itu tabungan. Jawab harus cepat ya. Rambut hitam atau rambut coklat? Hitam, Indonesia. itu tadi itu dia bilang hitam. Berarti dia minta Cita-Cita tang hitamin rambut. Oh, iya. Kode banget lah. Kode banget lu, yeah. Gila lu. Aku Rapopo, sakitnya tuh di sini. Aku Rapopo. Jadi kamu gak apa-apa kalau seandainya dengan Cita-Cita tak? Gak apa-apa berarti dia. Gitu. Bener-bener. Pak iya. Lo sudah melupakan Jupe. Ih, jujur sedih. Tadi udah diajarin mobil, ha? Ya kan? Kesel banget dong, Nyai Cijantung ini murka lagi dong. Aus, tuh air melengos depan gue aja gitu ke Cita-Cita. Gak apa-apa lah hiburan, dia mungkin agak jenuh kali sama lu hulu. Apa, ngomong apa? Lu jelasin, Mo. Jelasin, Mo. Kenapa lu? Pokoknya, gini ceritanya. Aku minta kamu jelasin. Sorry. Apaan sih? Ini satu juga nih. Gue bilangin bini lo ya. Gue itu cuma pendala. Ih, lu mah. Ini lagi konflik nih. Aduh. Janda Cijantung sama janda Bandung. Jandanya Nurbayan di mulut deh. Bang. Apa? Kayaknya ini keadaan udah gak kondusif. Kalau kayak gini, mending aku tiarap aja lah. Mau tiarap kemana lo? Tanggung jawab di sini. Mau tiarap kemana? Tiap di sono di depan, jangan di sini. Oh, mau cari alay-alay di depan. Sorry ya. Emang ngatain mereka, lu mah gitu. Provokasi terus, lu. Terus. Ya udah kesel aja pada intinya lah. Iya minta maaf dulu cepetan, Mumu. Gak usah kepanjangan berantemnya. Udah, Mu. Ya udah sih, maafin aku. Ya udah maafin kali cium, kali keningnya. Yeah, gak boleh. Iya betul, Mo. Belum jam 11. Siang ya? Belum jam 11. Jam saya jam 11 pak sama Mumu pak. Oh iya? Iya. Tapi Mumu juga mesti ngejelasin kenapa tadi ngelakuin itu. Kan perasaan cewek juga sensitif, Mu. Kan katanya suruh peka, jadi ada sesuatu hal terjadi langsung peka ses. Iya, saking pekanya dia ngasih ke Cita-Cita. Ya gak apa-apa lah, namanya juga dia janda yang baru perlu dikasihani lah. Kasian. Baik banget, Pak. Baik banget. Yaudahlah, Mumu. Apapun yang terjadi, Jupe itu orangnya sukanya ngasihnya nyicil. Nyetir dulu, mungkin minggu depan baru dibeliin mobil. Amin. Kabar ya. Oke. Mumu sekarang kerja dulu di luar, jagain ya. Takutnya, atau sambil belajar mobil deh di luar ya. Kemarin saya lebih aman. Mobil siapa? Kamu pakai mobil aku aja gak apa-apa. Baik banget sih Jupe, udah digituin tetap baik loh dia loh. Iya lah. Udah pakai gak apa-apa. Belajar mobil sama Hamdi. Mumu, kebawa bentar ya, gak apa-apa ya. Terus lu dong, semangat, tetap semangat lu mesti.